Film akan diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat alien pada tahun 1609. Kemudian, ada seorang putri yang menjadi janda tepat setelah menikah karena suaminya itu meninggal. Nah, si putri ini sedang diarak oleh pelayan-pelayannya dan tak berselang lama, pesawat alien tadi melintas di atas mereka yang membuat tandu si putri itu terlempar akibat hembusan angin yang disebabkan pesawat tersebut. Dan saat tandu itu hampir jatuh di tepi jurang, tiba-tiba waktu berhenti. Lalu muncul seorang pria berpakaian hitam menolong tuan putri. Kemudian scene akan berpindah ke scene masa kini di mana pria yang berpakaian hitam tadi sedang duduk dan menceritakan sejarah pesawat terbang yang membawanya ke tahun 1609. Pria ini juga menceritakan jika dia memang bukan berasal dari bumi. Ia juga ternyata sudah hidup di bumi selama 400 tahun lebih dan selama itu ia sudah beradaptasi dengan semua perubahan yang ada di bumi. Nah, pria ini memiliki kelebihan penglihatan dan pendengaran 7 kali lebih tajam dari manusia di bumi. Akan tetapi, itu juga bisa menjadi kekurangannya karena indranya yang tajam membuatnya lebih sensitif dan ia juga harus menghindari kontak ludah atau darah orang bumi. Walaupun ia memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa, namun ia sama sekali tak ingin membantu manusia yang sedang kesulitan. Karena ia tak mau terlibat dengan manusia. Nah, komet yang membawa dirinya ke bumi atau pesawat alien tadi dalam 3 bulan lagi akan melewati bumi. Oleh karena itu, dirinya akan segera kembali ke planetnya dalam waktu 3 bulan lagi. Dan itulah singkat cerita tentang pria yang bernama Dominju ini. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang aktris bernama Chu Song Yi yang sedang syuting dan asik bermain sosial media. Nah, karena kesalahannya dalam penulisan status di sosial media, membuat Song Yi jadi bahan olok-olokan banyak orang. Hal itu tentu saja membuat si kepala agensi dari Song Yi ini marah besar. Namun, ia tak bisa berkutik menghadapi Song Yi karena saat ini dia adalah aktris yang paling terkenal di Korea. Nah, ternyata kesalahan dari Song Yi ini bukanlah kali pertama. Karena ternyata ia tidak tahu banyak hal, atau lebih tepatnya, dia ini kudet. Saat pulang ke apartemennya, Song Yi bertemu Min Jun di lift. Nah, di sini Song Yi menganggap jika Min Jun ini adalah seorang penguntit, karena dia tak menekan tombol lantainya, bahkan ia juga keluar di lantai yang sama dengan Song Yi. Namun ternyata, tempat tinggal Min Jun ini tepat di sebelah unit milik Song Yi. Hal itu tentu saja membuat Song Yi menjadi malu sendiri karena sempat mencurigai Min Jun. Sementara itu, di perkumpulan ibu-ibu, ibu Song Yi membanggakan anaknya di depan ibu temannya atau saingan Song Yi bernama Semi. Nah, ibu Song Yi ini juga selalu saja merepotkan Song Yi karena menganggap jika anaknya ini adalah aktris yang besar. Maka dari itu, dia jadi sering menghabiskan uang lalu meminta lagi pada Song Yi. Malam harinya saat akan tidur, Min Jun mendengar suara Song Yi yang sedang bernyanyi di rumahnya. Hal itu tentu saja membuatnya kesal dan menegur Song Yi yang menganggapnya aneh karena ternyata rumah mereka ini sudah kedap suara. Setelah itu, Min Jun kembali tak bisa tidur karena terus mendengar kesedihan dari Song Yi yang menangis akibat komentar-komentar netizen yang jahat. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk ke ruang bawah rumahnya untuk menuliskan perjalanan 3 bulan terakhirnya di bumi. Keesokan harinya, terkuaklah fakta jika ternyata Song Yi ini masih berkuliah.
dan itu sangat didukung oleh kepala agensinya agar citra Song Yi ini tidak rusak. Padahal Song Yi sudah malas untuk kuliah karena dia sudah merasa sukses. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hikyung, di mana ia baru saja tiba di Korea. Nah, dia ini adalah anak konglomerat dan teman dekat dari Song Yi, sekaligus orang yang sangat menyukai Song Yi, walaupun cintanya itu terus-terusan ditolak. Dia lalu mengantarkan Song Yi menuju kampus yang ternyata di sana sudah banyak wartawan yang menunggunya. Nah, sesampainya di kelas, Song Yi sangat terkejut karena dosen yang mengajarnya adalah Min Jun. Saat sudah selesai kelas, ia lalu mendatangi Min Jun dan berpura-pura ramah agar ia bisa diberi kemudahan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi tentu saja, Min Jun tak mau membantu Song Yi dan ia juga mengatakan jika manusia itu sangatlah serakah. Karena jika sudah ditolong sekali, maka ia akan terus-terusan minta tolong lagi. Malam harinya Min Jun bertemu seorang bapak-bapak bernama Yung Mo yang mengetahui semua rahasia dari Min Jun. Yung Mo ini adalah pengacara dari Min Jun sekaligus teman saat ia masih muda. Min Jun lalu menceritakan jika ia akan kembali ke planetnya dalam 3 bulan ke depan. Hal itu tentu saja membuat Pak Mo merasa sedih karena harus berpisah dari temannya itu. Di lain tempat, Hikyung, Song Yi, dan Semi sedang makan malam. Nah, di sini Hikyung meminta Semi menjadi saksi karena dia akan segera melamar Song Yi. Tentu saja, hal itu membuat Semi kaget karena sebenarnya dia sudah menyukai Hikyung, tapi Hikyung malah lebih memilih Song Yi. Song Yi pun lalu menolak lamaran itu. Meski sakit, tapi Hikyung bersikap biasa saja karena ia sudah terbiasa. Hikyung lalu bertanya mengapa Song Yi menolaknya kali ini. Song Yi menjawab jika dia masih menunggu seorang pria, yaitu cinta pertamanya yang sudah menyelamatkannya 12 tahun yang lalu. Kembali ke Min Jun yang bercerita jika dia tidak bisa untuk kembali pulang sebelum bertemu dengan wanita yang memberi hadiah pertamanya di bumi, yaitu si Tuan Putri. Dan 12 tahun lalu, saat Min Jun menjadi seorang dokter, ia kembali bertemu dengan gadis reinkarnasi dari Tuan Putri. Ia juga menolong gadis itu dari kecelakaan yang akan menimpanya. Min Jun sangat ingin bertemu dengan gadis itu lagi sebelum ia benar-benar meninggalkan bumi. Dan saat pulang ke rumah, ia tiba-tiba saja bertemu dengan Song Yi di lift. Scene lalu akan berpindah ke bayangan Min Jun pada saat pertama kali ia datang ke bumi. Ternyata tujuan Min Jun dan rekan-rekannya ke bumi adalah untuk meneliti alam dari bumi. Tapi ternyata diam-diam Min Jun ini menyamar dan berbaur dengan manusia. Min Jun pun datang ke pasar di mana di sana ia melihat ada perjudian yang sedang berlangsung. Nah, ternyata si bandar itu bermain curang dan Min Jun yang melihatnya pun menolong seorang bapak-bapak yang sudah berulang kali kalah karena dicurangi oleh si bandar itu. Itulah pertama kali Min Jun menolong seorang manusia. Nah, di suatu malam, Min Jun juga menolong si putri yang saat itu hendak dibunuh oleh seseorang. Lalu, Min Jun memberikan sebuah hadiah berupa jepit rambut yang saat ini benda itu berada di museum bersama benda-benda bersejarah lainnya yang Min Jun sumbangkan dengan nama anonim. Kembali ke masa sekarang, saat mereka bertemu, Song Yi dengan sikap sombongnya mulai membawa percakapan mereka ke arah perdebatan. Nah, saat sedang tidur, Min Jun melihat penglihatan masa depan di mana ada kaki seorang wanita yang terjatuh dari atas kapal. Min Jun langsung menceritakan mimpinya itu pada Pak Mo. Nah, di sini Pak Mo berpikir jika Min Jun harus meluangkan waktunya untuk menolong orang-orang yang sedang terkena masalah sebelum ia benar-benar kembali ke planetnya. Tapi Min Jun langsung menolak untuk membantu manusia lagi karena ia teringat saat dia membantu bapak-bapak yang menang judi itu. Ternyata bapak-bapak itu jadi kecanduan main judi hingga hidupnya menderita sampai-sampai ia menjual putrinya. Dan sejak saat itulah Min Jun menjadi menyesal karena telah membantu manusia. Di sisi lain, Semi ternyata mengadu domba antara Song Yi dan saingan Song Yi bernama Yura. Ia terus-terusan memanas-manasi Yura yang mengatakan jika Song Yi telah merebut semua pekerjaan aktrisnya. Sementara itu di kelas,
Song Yi mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Min Jun, yang tentu saja itu tidak Song Yi kerjakan sendiri. Melainkan, tugas itu asistennya lah yang mengerjakan dengan mencontek artikel milik orang lain. Hal itu membuat Song Yi dipermalukan di depan semua murid dan wartawan karena Min Jun mengatakan dari mana saja sumber salinan itu. Song Yi pun menjadi sangat sedih karena menjadi olok-olokan semua murid di kelas, ditambah lagi ibunya yang terus menghabiskan uangnya. Sementara itu, Hee Kyung kini bekerja di perusahaan ayahnya sebagai karyawan biasa. Di sini tak ada yang tahu jika Hee Kyung ini adalah putra dari bos mereka, termasuk ketua timnya yang merasa Hee Kyung berbuat seenaknya sebagai anak baru di sana. Malam harinya saat Min Jun sedang bersantai, ada seorang yang berusaha membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Song Yi yang sedang mabuk dan ia lupa dengan pintu rumahnya. Ketika Min Jun membuka pintunya, tiba-tiba saja Song Yi masuk dan langsung tertidur di sofanya. Kemudian Min Jun mengangkat telepon dari Hee Kyung yang saat itu sedang cemas dengan keadaan dari Song Yi. Hee Kyung pun langsung kesal dan marah-marah setelah tiba di rumah Min Jun. Lalu ia membawa Song Yi kembali ke rumahnya. Sepulang dari rumah Song Yi, Hee Kyung bertemu kakaknya di depan rumah. Nah, di sini ada yang aneh dengan kakaknya ini karena ada seorang wanita yang meneleponnya dan meminta untuk segera dibebaskan. Keesokan harinya, Min Jun menemukan dompet Song Yi yang terjatuh dan ketika membukanya, ia sangat terkejut karena ada muka gadis yang ia cari selama 12 tahun ini. Sementara itu, Song Yi yang berada di salon dilabrak oleh Yura yang sangat kesal dengannya karena sudah merebut semua yang ada. Dan ketika Yura akan memukul Song Yi, Min Jun tiba-tiba datang dan mencegahnya. Yura yang masih emosi malah memarahi Min Jun agar ia tak ikut campur. Lalu tiba-tiba saja, semua lampu yang ada di salon itu pecah yang membuat semua orang menjadi ketakutan. 이런 것만 골라서 작품 아니야? 라고 칭찬 얼마나 많이 받았는데 이게 Min Jun lalu membawa Song Yi keluar dan menanyakan siapa gadis yang ada di foto tadi. Ini siapa? Siapa? Di sini Song Yi pun merasa kesal karena mengira jika Min Jun mengambil dompetnya. Kemudian, scene akan berganti ke tahun 1609, di mana sang putri mempertanyakan siapa sebenarnya Min Jun. Sang putri juga mengucapkan terima kasih kepada Min Jun karena sudah menolongnya berulang kali. Lalu, ia pun mengajak Min Jun kembali ke rumahnya, tapi saat sampai, ternyata sang putri sudah dianggap mati oleh keluarga mertuanya. Bahkan, mereka sudah membuatkan makam untuknya. Dengan sedih, sang putri pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan Min Jun memutuskan untuk mengantarkan sang putri itu kembali. Kembali ke masa sekarang, Song Yi menjawab pertanyaan dari Min Jun jika dia adalah Chu Song Yi, aktris paling terkenal di Korea. Song Yi pun menanyakan apakah dia mirip dengan orang yang Min Jun cari itu. Min Jun pun hanya diam, lalu ia melihat sepatu yang dikenakan Song Yi sangat mirip dengan sepatu yang dikenakan wanita di mimpi Min Jun. Nah, karena Song Yi melihat Min Jun menatapi sepatunya itu, ia pun menjelaskan jika sepatunya ini adalah satu-satunya di Korea dan hanya Song Yi lah yang memilikinya. Min Jun pun jadi semakin yakin jika wanita yang akan jatuh dari atas kapal itu adalah Song Yi. Lalu, ia pun menceritakan itu pada Pak Mo. Di sini Pak Mo menganggap jika Song Yi adalah reinkarnasi dari sang putri. Dan di sini Min Jun sempat berpikir apakah dia akan menolong Song Yi atau tak akan ikut campur seperti biasanya. Sementara itu di kantornya, Hee Kyung terus kepikiran soal Min Jun yang ditemuinya saat menjemput Song Yi. Ia merasa jika ia pernah melihat Min Jun, tapi tiba-tiba alarm jam pulang kerja pun berbunyi. Tentu saja, Hee Kyung langsung membereskan barang-barangnya dan hendak pulang, yang padahal semua karyawan di sana sedang lembur. Kepala tim pun merasa kesal dan hendak memarahi Hee Kyung, namun ia ditahan oleh seorang karyawan senior yang langsung menasihati Hee Kyung layaknya senior kepada juniornya. Ia lalu menyuruh mengganti foto layar komputer Hee Kyung yang adalah foto Song Yi menjadi foto keluarga. Dan belikan kopi untuk semua karyawan lalu meminta maaf pada semuanya. Dengan polosnya, Hee Kyung pun mengiyakan permintaan seniornya tersebut.
Dan di saat bersamaan, semua rekan-rekan serta kepala tim merasa kaget ketika melihat jika foto keluarga Hikyung adalah keluarga bos mereka. Ditambah lagi, ketika Hikyung mengantar kopi, mereka pun langsung mengajak Hikyung untuk segera pulang. Hikyung yang polos ini bercerita pada kakaknya jika semua karyawan belum ada yang tahu statusnya. Nah, kakaknya yang bernama Jikyung ini ternyata sangatlah jahat karena dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan ayahnya sendiri pun berani ia celakai. Sin lalu akan berpindah ke Min Jun yang mendengar suara kesakitan dari Song Yi yang akan pergi ke rumah sakit karena perutnya sakit. Nah, saat keluar dari rumahnya, Min Jun juga keluar yang sepertinya ia sengaja keluar bersama agar ia bisa mengantarkan Song Yi ke rumah sakit. Dan benar saja, Song Yi menyuruh Min Jun untuk mengantarkannya ke sana. Dan saat sudah sampai, Min Jun membuat dokter terheran-heran karena ia bisa tahu jika Song Yi ini sedang demam akibat usus buntu yang dideritanya. Lalu, ia pun menyuruh si dokter agar segera melakukan operasi sebelum terlambat. Nah, saat sebelum masuk ke ruang operasi, Song Yi menyuruh Min Jun agar menunggunya. Awalnya, Min Jun tak mau menuruti permintaan Song Yi. Namun, ia sempat memikirkan sesuatu dan pada akhirnya ia pun menunggu operasinya selesai. Setelah operasinya selesai, Min Jun pun menjaga Song Yi sampai keluarganya datang. Nah, di sini Min Jun menanyakan apa bintang zodiak Song Yi sambil berpura-pura ia membaca ramalan zodiak di koran. Dan ketika Song Yi menjawab zodiaknya, Min Jun mengatakan jika Song Yi tidak diperbolehkan untuk menaiki kapal dan ia harus berhati-hati. Keesokan harinya, Hikyung dan Semi menjenguk Song Yi, namun awalnya mereka tak diizinkan masuk. Akan tetapi, karena mereka adalah sahabat Song Yi, para penjaga pun akhirnya memperbolehkan mereka berdua. Di dalam, Song Yi meminta diambilkan koran untuk melihat ramalan zodiak yang dibacakan oleh Min Jun semalam. Namun, ia tak menemukan apa yang dikatakan oleh Min Jun. Lalu setelah mereka pulang, Song Yi menelepon Min Jun dan memintanya untuk meminjamkan sejumlah komik di toko komik temannya. Tentu saja, Min Jun pun merasa kesal dan mengatakan apakah menurutnya ia akan melakukannya. Tapi pada akhirnya, Min Jun pun menuruti permintaan Song Yi yang sedang sakit itu. Di sisi lain, adik Song Yi dan ibunya akhirnya datang ke rumah sakit. Begitu melihat Song Yi, si adik yang bernama Yung Jae ini merasa sangat kesal dan langsung hendak pulang. Yung Jae selalu bertengkar dengan kakaknya itu dan ia selalu menyalahkan Song Yi karena akibat uang Song Yi, keluarga mereka menjadi berantakan. Ditambah lagi, ibu Song Yi yang kerjaannya hanya ingin mendapatkan perhatian dari media. Hal itu tentu saja membuat Song Yi merasa sedih dan marah, lalu mengusir mereka semua keluar. Di luar rumah sakit, ayah Song Yi yang sudah pergi sejak lama ingin menjenguk putrinya itu. Namun setelah melihat Yung Jae, ia pun mengurungkan niatnya. Sementara itu, Song Yi di kamarnya mengingat kenangannya saat masih bersama ayahnya dahulu. Keesokan harinya, akhirnya Song Yi sudah bisa untuk pulang. Tapi ia sangat kesal karena asistennya tak menemukan di mana sepatu heelsnya. Nah, di sini Song Yi pun mencurigai Min Jun yang sudah mengambilnya, mengingat kemarin Min Jun sempat melihat heelsnya itu. Ia pun langsung menemui Min Jun dan menuduh Min Jun sudah mengambil sepatu heelsnya. Min Jun pun menyangkal tuduhan tersebut, tapi ternyata sepatu itu kini berada di rak sepatu milik Min Jun. Di lain tempat, Yura sedang makan malam bersama Jikyung. Nah, di sini Yura meminta agar Jikyung segera menikahinya. Kalau tidak, ia akan membongkar rahasia Jikyung dan mantan istrinya. Mendengar ancaman itu, tentu saja Jikyung merasa terganggu. Dan di sini, ia nampak akan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Song Yi sedang berdandan di salon untuk mendatangi acara pernikahan temannya. Nah, karena heelsnya hilang, Song Yi pun membeli lagi yang baru yang mirip dengan sebelumnya. Sementara itu, Min Jun yang sedang berada di telepon umum melihat berita pernikahan teman Song Yi. Dan ia juga melihat jika Song Yi berada di sana sedang mengenakan pakaian bahkan heels yang sama dengan apa yang ada di mimpi Min Jun. Min Jun lalu menceritakan itu pada Pak Mo dan bersikeras kalau dia tak akan menolong Song Yi dengan alasan bagaimana dulu dia menolong Tuan Putri yang kembali ke rumahnya. Ternyata keluarga Tuan Putri tak senang dan lebih memilih jika Tuan Putri mati daripada membuat malu keluarga.
Dan ketika malam itu, ibu sang putri hendak membunuhnya. Namun, ia tak bisa membunuh putrinya sendiri. Sementara itu, Min Jun juga hendak dibunuh oleh ayah sang tuan putri. Dan hal itulah yang menyebabkan Min Jun tertinggal pesawat aliennya. Karena alasan itulah, Min Jun tak akan lagi menolong manusia. Akan tetapi, saat menonton siaran televisi, Min Jun melihat wawancara Song Yi yang menceritakan cinta pertamanya, di mana pria itu sudah menolong Song Yi saat ia masih kecil dahulu. Dan Song Yi sangat ingin bertemu lagi dengan penyelamatnya itu. Oh, 질문 진부해. 아저씨가 있거든요. 얼굴이 자세히 볼 것 같아요. Lalu, scene akan berpindah ke 60 jam kemudian di mana pesta di atas kapal sudah selesai. Dan terjadi hal yang mengejutkan karena di pinggir sungai ditemukan mayat Yura yang dikabarkan menghilang setelah pesta tersebut. Investigasi pun dilakukan oleh seorang detektif bernama Park dan Jaksa Yosuk. Kemudian, scene akan berpindah pada 60 jam yang lalu. Pada saat pesta itu, Song Yi dan Yura kembali berulah pada saat acara foto-foto bersama teman-temannya. Hata. 이제 구두를 먼저. 니들 만나면 싸우냐? 한 장만 더 찍어주세요. Setelah itu di toilet, Song Yi melihat Yura yang sedang bertengkar dengan Ji Kyung dan mengetahui jika mereka berdua sedang berpacaran. Lalu, Song Yi kembali ke ruang utama dengan membawa tas Yura yang tertinggal di toilet. Singkatnya, pada saat acara utama dimulai, Hee Kyung menanyakan pada Semi di mana Song Yi berada. Ternyata, Song Yi sedang mabuk dan berada di lantai 2. Lalu, tiba-tiba kapal berguncang. Dan ketika Semi melihat ke arah Song Yi, ternyata dia sudah menghilang entah kemana. Ya, joshime. Jok, kutu isonende? Kemudian saat acara sudah selesai, semua tamu menjadi heboh karena Song Yi dan Yura dikabarkan menghilang di kapal. Akhirnya, Hee Kyung menemukan Song Yi yang sedang tertidur di salah satu kamar. Lalu, Hee Kyung pun segera keluar sambil membawa Song Yi yang mabuk. Lalu, scene akan berganti ke masa sekarang di mana rumor beredar jika Song Yi lah yang membunuh Yura. Suasana pun semakin heboh. Ditambah lagi, para wartawan mencoba masuk ke apartemen Song Yi yang membuat Song Yi merasa panik. Dan ketika ia akan kabur, ternyata para wartawan hampir sampai di rumahnya. Nah, tepat pada saat itu, Min Jun membuka pintu rumahnya dan tanpa berpikir panjang, Song Yi langsung masuk ke dalam. Cakap! Ini apa? Akhirnya, Song Yi memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Tentu saja, itu selalu merepotkan dan membuat Min Ju merasa kesal. Bahkan, ia tak sengaja masuk ke ruang rahasia milik Min Jun yang ada di bawah rumahnya. Nah, dari kamarnya, Min Jun bisa mendengar suara lembaran buku yang sedang dibuka oleh Song Yi. Min Jun yang kesal pun segera menarik Song Yi keluar dan mengusirnya dari rumah. Akan tetapi, Song Yi membujuk dengan ancaman jika dia keluar dari rumah Min Jun, maka Min Jun akan dikira pacar dari Song Yi. Dan pada akhirnya, Min Jun pun mengizinkan Song Yi untuk sementara waktu bersembunyi di rumahnya. Akan tetapi, dengan beberapa syarat. Di sisi lain, Ji Kyung menerima informasi dari bawahannya jika Yura ternyata memiliki salinan rekaman percakapan mereka dan itu sekarang ada di tas genggam milik Song Yi. Kembali ke Song Yi yang sedang menceritakan kepada Min Jun jika di malam itu ia melihat jika Yura sedang bertengkar dengan Ji Kyung dan ia pun mengatakan jika dirinya tak akan mungkin membunuh Yura. Di lain tempat, Detektif Park dan Jaksa Yosuk sedang menyelidiki CCTV yang ada di kapal. Di sini, Jaksa Yosuk menyadari jika ia melihat orang yang tak ada dalam daftar tamu yang tak lain itu adalah Min Jun. Dan yang lebih membuat Jaksa Yosuk merasa aneh ketika Min Jun menghilang dengan sekejap saat kapal itu berguncang. Dan Song Yi pun juga ikut menghilang di saat yang bersamaan. Ternyata, fakta yang sebenarnya terjadi adalah malam itu Min Jun berteleportasi menuju kapal dan menghentikan waktu saat Song Yi hampir terjatuh saat kapal sedang berguncang. Kemudian Min Jun membawa Song Yi dan meletakkannya di salah satu kamar.
Nah, Song Yi yang dalam keadaan mabuk dengan ketidaksadarannya menarik Min Jun dan langsung menciumnya. Pada saat itu Song Yi menganggap jika dia sedang bermimpi. Lalu saat Min Jun keluar kamar, ia tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara Jae Kyung dan bawahannya. Lalu, kembali ke masa sekarang, Min Jun menonton berita yang sedang menayangkan tentang sebuah cahaya yang ada di langit, yang tentu saja itu adalah pesawat alien yang akan dinaiki olehnya. Min Jun pun sangat memperhatikan berita tersebut sampai ia teringat kejadian masa lalu yang juga sama ketika pesawatnya meninggalkan dirinya, semua orang di bumi merasa takjub melihat penampakan pesawat itu. Di balkon rumah, Song Yi menceritakan pada Min Jun kenapa ia pindah ke apartemen ini. Itu semua agar ia bisa melihat papan iklan yang ada di gedung sebelah, di mana hanya artis papan ataslah yang bisa terpampang di papan iklan tersebut. Sejak kecil ia selalu berusaha keras untuk hal ini dan pada akhirnya di usianya yang sekarang ia bisa mewujudkannya. Sementara itu di luar apartemen, Hikyung mentraktir para wartawan ayam goreng agar mereka bisa pergi, dan Hikyung juga mencoba membuat kabar berbeda agar mengalihkan tuduhan dari Song Yi. Nah, Song Yi yang melihat dari layar pintu merasa iri karena ia juga ingin sekali makan ayam goreng kesukaannya. Tapi Min Jun menolak membelikannya dan menyuruh Song Yi agar segera tidur. Jamin aja, 시끄럽게 하지 마. 오빠에서 잠이 나올지 모르겠네. Di lain tempat, bawahan Jae Kyung menaruhkan sebuah surat di salah satu buku di kamar Yura agar ditemukan oleh keluarganya. Keesokan harinya, Min Jun sangat kesal karena ruang tamunya berantakan disebabkan oleh ulah Song Yi. Nah, ketika Min Jun menyuruh Song Yi untuk membersihkannya, tiba-tiba saja Pak Mo datang dan merasa kaget dengan kelakuan mereka berdua. Abuji. Di sini, Pak Mo mengaku sebagai ayah dari Min Jun. Nah, Song Yi yang melihat Pak Mo membawa bekal, langsung memalaknya agar mereka bisa makan bersama-sama. Akhirnya, mereka bertiga pun makan bersama di meja makan, dan ini adalah kali pertama Min Jun makan bersama manusia. Hal itu tentu saja membuat Pak Mo merasa sangat senang. Di lain sisi, Detektif Park mengabarkan pada Jaksa Chosuk jika kasus kematian Yura sudah ditutup karena sudah ditemukan surat bunuh diri dari Yura, serta hasil tes darah autopsi menyatakan bahwa Yura mengkonsumsi obat antidepresi. Tapi di sini Jaksa Chosuk tetap akan melakukan penyelidikan. Dimulai dari salon tempat Yura dan Song Yi berdebat, ia menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan jika saat Min Jun di sana, semua lampu tiba-tiba saja pecah. Sementara itu, Min Jun yang hendak pulang melihat jika iklan besar Song Yi sedang diturunkan. Bahkan, semua wartawan yang berada di depan apartemen rumahnya pun sudah pulang. Nah, Song Yi yang hendak keluar terus ditahan oleh Min Jun agar ia tidak melihat bahwa iklan besarnya sudah diturunkan. Setelah itu, Song Yi mendapatkan kabar bahwa surat bunuh diri dari Yura sudah ditemukan. Dan orang-orang pasti akan menganggap jika Song Yi lah yang membuat Yura depresi hingga akhirnya ia bunuh diri. Song Yi pun dengan sedih mengatakan pada Min Jun jika dia tak merasa membuat Yura depresi seperti itu. Setelah Song Yi balik ke rumahnya, Min Jun pun merasa kesepian dan terus membayangkan saat hari-hari di mana ia bersama dengan Song Yi kemarin. Sejak kasus Yura, karir Song Yi menjadi semakin turun. Semua iklan membatalkan kerjasamanya, bahkan pemeran utama dalam drama pun dibatalkan. Salon langganan Song Yi pun juga ikut menolak keberadaan Song Yi di sana. Hal itu membuat Song Yi pun merasa sangat kesal. Lalu ia pun berakhir di restoran ayam goreng bersama dengan Semi. Tak berselang lama, Semi mendapatkan sebuah pesan bahwa dia ditawari untuk menggantikan posisi Song Yi sebagai pemeran utama dalam drama. Di lain tempat, Jae Kyung melihat foto CCTV jika tas milik Yura yang sedang ia cari dibawa oleh Song Yi. Lalu, ia pun menghubungi Song Yi jika dia akan segera bertamu ke rumahnya.
Di basement, Min Jun berpapasan dengan Ji Kyung. Dan di saat bersamaan juga, Detektif Park datang lalu mengajak Min Jun untuk membicarakan kasus kematian dari Yura. Min Jun lalu mencoba mengingat siapa Ji Kyung. Dan ketika ia mengingatnya, ia mengira jika Ji Kyung akan berniat jahat pada Song Yi. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung keluar dari mobil Detektif Park dan langsung kembali ke apartemen. Saat Song Yi menyeduh kopi untuk Ji Kyung, Ji Kyung menyelinap masuk ke kamar Song Yi untuk mencari tas genggam milik Yura. Namun sayangnya tas itu sudah tak ada di tas Song Yi. Di tengah percakapan mereka berdua, Ji Kyung pun datang, lalu Ji Kyung pun pulang. Sementara itu, di ruang CCTV, Min Jun melihat jika Ji Kyung sedang memandangi kamera CCTV yang ada di lift. Hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa khawatir dengan Song Yi. Ia pun langsung menuju ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Setelah masuk, Min Jun pun menginterogasi Song Yi dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Song Yi yang merasa kesal malah mengusir mereka berdua secara bersamaan. Keesokan harinya saat Song Yi hendak mendatangi pemakaman Yura, ia dilempari telur oleh orang-orang yang menganggap jika Song Yi lah penyebab kematian dari Yura. Song Yi lalu mendatangi agensinya dan di balik pintu ia mendengar bahwa ibunya ribut dengan kepala agensi karena tak melanjutkan kontraknya dengan Song Yi hanya karena kasus itu. Nah, dengan gaya khasnya, Song Yi pun memutuskan jika dialah yang tak akan melanjutkan kontraknya dengan agensi tersebut. Kemudian, saat hendak keluar, Song Yi bertemu Semi yang bersama ibunya. Nah, di sini Semi pun mengatakan jika dia ditawari untuk menjadi pemeran utama drama untuk menggantikan Song Yi. Song Yi pun merasa biasa saja dengan hal itu dan menyuruh Semi agar tak menyia-nyiakan kesempatannya itu. Semi sendiri sebenarnya merasa tak enak pada Song Yi karena dia bisa mendapatkan peran itu karena publik membenci Song Yi. Sesampainya di apartemen, Song Yi menerima sebuah kado, tapi kado itu berisi sebuah ancaman berisi foto dirinya yang sudah berlumuran darah. Sementara itu, Detektif Park menceritakan kejadian yang aneh saat ia mengejar Min Jun kemarin. Ia menganggap jika Min Jun memiliki kekuatan supranatural, yang tentu saja hal itu tak dipercayai oleh Jaksa Josuk. Keesokan harinya, Song Yi mendapatkan sebuah pesan dari Min Jun jika dia harus datang ke kelasnya hari ini juga, jika tidak, maka dia tidak akan lulus. Nah, sesampainya di kampus, ternyata ada seorang wartawan yang dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Song Yi agar ia bisa mewawancarai Song Yi. Dan pada akhirnya, semakin banyak wartawan yang datang hingga membuat Song Yi tak berani untuk keluar dari mobilnya. Min Jun yang mengetahui hal itu dengan kekuatannya langsung berteleportasi ke kerumunan tersebut untuk menyelamatkan Song Yi. Dia lalu memarahi semua wartawan dan akan menuntut mereka semua jika tak pergi sekarang. Dan pada akhirnya, Song Yi pun berani untuk keluar dan mengaku jika Min Jun itu adalah manajernya. Min Jun lalu mengajak Song Yi ke museum dan di sini Song Yi sangat tertarik dengan salah satu benda di sana, yaitu hiasan rambut yang dulu diberikan Min Jun kepada Tuan Putri. Sementara itu di kamar Jaksa Josuk yang ternyata adalah kakak Semi, Semi menemukan foto dari Min Jun. Lalu ia pun teringat tentang kejadian saat di mana Song Yi diselamatkan oleh seorang pria yang sangat mirip dengan yang ada di foto kakaknya ini. Di malam harinya Song Yi diajak Ji Kyung ke taman bermain yang sudah disewa olehnya. Namun Song Yi diantar oleh Min Jun yang seharian bersamanya. Sesampainya di sana, Ji Kyung pun kecewa karena Song Yi datang bersama Min Jun. Tapi di saat itu juga, Min Jun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu setelah itu, Ji Kyung mengajak Song Yi untuk naik ke wahana biang lala dan dari kejauhan, Min Jun bisa melihat bahkan mendengar percakapan mereka berdua. Lalu, Min Jun teringat saat di museum tadi di mana Song Yi sangat tertarik dengan hiasan rambut milik Tuan Putri. Song Yi merasa ada perasaan yang aneh saat melihat benda itu.
Hal itu membuat Min Jun mengenang masa lalunya, di mana saat setelah ia kabur dari rumah Tuan Putri, Tuan Putri mengembalikan hiasan rambutnya lalu melindungi Min Jun yang sedang tak bisa menggunakan kekuatannya. Lalu Tuan Putri pun tewas tepat di hadapan Min Jun dan itu membuat Min Jun merasa sangat trauma. Kembali ke masa sekarang, di mana di Biang Lala, Hikyung melamar Song Yi untuk kesekian kalinya. Dan saat Song Yi akan menjawab lamaran itu, Min Jun langsung menghentikan waktu dan segera menjauh dari sana agar ia tak bisa mendengar jawaban dari Song Yi itu. 나는 요즘 그것도 나 지금 대답할게. 대답하기 싫으면 영원히 멈추고 싶은 순간이 있습니다. Min Jun pergi ke tempat di mana dia dulu kehilangan Tuan Putri di atas bukit. Kemudian waktu pun kembali berjalan. Awalnya Song Yi ingin mengatakan iya, tapi akibat tadi waktunya sempat berhenti, Song Yi jadi berubah pikiran dan mengatakan maaf. Meskipun begitu, Hikyung pun tak menyerah dan masih menunggu Song Yi untuk menerimanya. Hikyung lalu pergi ke bar bersama Sammy untuk menenangkan dirinya. Di sini, Hikyung curhat kalau Song Yi menolaknya lagi. Hal itu tentu saja membuat Sammy sakit hati karena sebenarnya dirinya sudah menyukai Hikyung sejak lama. Ibu Song Yi dan adiknya Yun Jae akhirnya datang ke rumah Song Yi. Lalu setelah itu datanglah sebuah paket yang kembali berisi ancaman untuk Song Yi. Hal itu tentu saja membuat sang adik dan ibu menjadi panik. Lalu saat pulang, mereka berpapasan dengan Min Jun di lift. Song Yi memperkenalkan Min Jun sebagai manajernya yang baru. Nah, saat sebelum berpapasan tadi, Min Jun ternyata mendengar percakapan Song Yi dan ibunya kalau Song Yi menolak Hikyung, yang hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa senang. Min Jun terus menolak tawaran Song Yi untuk menjadi manajernya karena Song Yi sudah tak punya manajer lagi setelah putus kontrak dengan agensinya. Tapi Min Jun langsung luluh ketika Song Yi menceritakan jika ada orang yang mengancamnya. Song Yi ingin agar Min Jun bersamanya mulai besok. Min Jun pun terlihat sangat gugup dengan permintaan tersebut. Keesokan harinya, Min Jun mendatangi kantor polisi untuk memenuhi panggilan dari detektif Park. Min Jun lalu ditanyai soal dirinya yang berada di atas kapal saat kejadian Yura meninggal. Di sini, Min Jun mempunyai alibi yang sangat kuat. Ia mengatakan kalau dia saat itu ada di apartemen dan itu pun langsung diperkuat dengan adanya rekaman CCTV yang ada di lift apartemennya. Setelah dari kantor polisi, Min Jun pun membeli HP karena ia disuruh Song Yi agar mudah berkomunikasi. Di tempat lain, Hikyung membujuk ayahnya supaya dibantu untuk membuat sebuah agensi untuk satu artis yaitu Song Yi. Hal itu membuat ayah Hikyung kesal, namun ia tetap mengiyakan karena bujukan Hikyung yang meyakinkan itu. Sementara di apartemen ketika sedang makan, Song Yi mengomentari drama yang sedang dibintangi oleh Sammy. Sepertinya akan mendapatkan rating yang buruk. Tapi faktanya malah kebalikannya yang terjadi. Keesokan harinya, Pak Mo terlihat marah pada Min Jun karena Min Jun membeli HP hanya karena disuruh oleh Song Yi. Sementara, sudah 10 tahun lamanya Pak Mo menyuruh Min Jun membeli HP, tapi itu tak pernah terjadi. Di sisi lain, Song Yi didatangi mantan manajernya yang memberikan tas milik Yura yang ketinggalan di mobil lama mereka. Dan tanpa sengaja, Song Yi menemukan sebuah flashdisk di dalamnya. Song Yi pun melihat isi video di dalam flashdisk itu. Lalu setelah itu Min Jun pun datang membawa makanan pesanan dari Song Yi. Nah saat makan bersama, Min Jun menyadari jika ada kamera tersembunyi di salah satu boneka pemberian dari fans Song Yi. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan di benak Song Yi siapa yang sedang memata-matainya. Setelah itu, Song Yi bertemu dengan Sammy di butik untuk mengobrol. Namun obrolan itu berakhir dengan pertengkaran karena Sammy mengungkapkan semua kekesalannya selama ini kepada Song Yi. Sammy juga mengatakan jika ia tak pernah menganggap Song Yi sebagai teman. Lalu saat Song Yi keluar dari sana, Min Jun menyelamatkannya yang hampir dijatuhi benda kaca dari atas gedung. Dan Sammy yang melihat Min Jun saat itu membuatnya merasa sangat kaget.
Song Yi lalu dibawa ke rumah sakit, sementara Min Jun membawa orang yang tadi menjatuhkan benda tersebut. Nah, di saat itu, seorang dokter masuk menyuntikkan obat bius pada Song Yi yang membuatnya langsung pingsan lalu dibawa pergi oleh si dokter tersebut. Di kantor polisi, Min Jun pun akhirnya menyadari bahwa pelaku sebenarnya bukanlah orang tersebut. Tanpa basa-basi, Min Jun pun segera kembali ke rumah sakit, namun ia sudah kehilangan Song Yi. Ternyata Song Yi sudah berada di dalam mobilnya sendiri yang berjalan sendiri melaju di atas tebing. Sementara Min Jun terus mencari keberadaan Song Yi, dan ketika Song Yi meneriakkan nama Min Jun, ia pun datang dan menghentikan mobilnya. Lalu setelah itu langsung kabur agar tak ketahuan oleh Song Yi. Min Jun 씨. 형아. 무슨 일이야? Setelah itu, Hikyung pun datang karena mengetahui keberadaan Song Yi itu dan membawanya kembali ke rumah sakit. Min Jun berusaha mengelak saat ditanyai Song Yi kalau dia melihat Min Jun yang menyelamatkannya. Lalu Min Jun pun pergi dengan tangan yang terluka karena pecahan kaca mobil tadi. Di lain tempat, bawahan Jae Kyung melaporkan kalau rencananya gagal akibat seorang laki-laki yang tiba-tiba saja muncul lalu menyelamatkan Song Yi. Sementara itu, Min Jun kembali ke rumah dan mengobati tangannya yang terluka. Setelah itu, tanpa sengaja ia mendengar teriakan dari Song Yi dari rumahnya yang sudah berantakan. Kemudian, Min Jun pun segera menemui Song Yi dan menyuruhnya agar sementara waktu berada di rumahnya saja. Di sisi lain, Hikyung meminta Semi untuk menemani Song Yi yang saat ini sedang tak baik-baik saja. Hal itu tentu saja membuat Semi sedih dan terluka. Terlebih lagi, ketika melihat ekspresi Hikyung yang tak suka kalau dia akan memberitahu Song Yi jika penyelamat yang ditunggunya itu adalah Min Jun. Keesokan harinya saat hendak pulang, Song Yi menemukan sepatu heelsnya yang hilang di rak sepatu Min Jun. Kemudian, ia malah mengira jika Min Jun adalah orang yang aneh karena menyukai barang-barang milik wanita. Min Jun lalu segera mengalihkan percakapan itu dengan makanan yang baru saja dibelinya. Nah, karena ingin berterima kasih setelah diberi tumpangan, Song Yi pun hendak membersihkan rumah Min Jun. Namun yang terjadi, dia malah memecahkan barang-barang antik milik Min Jun. Di tempat lain, Detektif Park dan Jaksa Jae-suk yang terus menyelidiki kasus Yura menemukan beberapa hal baru yang bisa dijadikan petunjuk. Sementara itu, Min Jun menyelidiki soal kamera tersembunyi yang ada di boneka milik Song Yi. Dan ternyata, di hari itu dia juga melihat penglihatan masa depan di flashdisk milik Yura itu. Malam harinya saat akan makan malam, Jae Kyung membuat kesalahan dengan bertanya pada Song Yi siapa yang menemukan kamera tersembunyi di boneka beruang itu. Song Yi yang mulai curiga pun mencoba memancing Jae Kyung dengan mengatakan kalau dia menemukan sebuah video di flashdisk Yura, tapi dia sudah kehilangan flashdisknya itu. Sesampainya di rumah, Song Yi langsung mengajak Min Jun untuk minum-minum. Dan dalam mabuknya itu, Song Yi ngomel-ngomel tak jelas pada Min Jun yang terus mengatainya sebagai anjing yang tak disukai. Nah, karena kesal, Song Yi pun menantang Min Jun untuk menatapnya selama 15 detik saja. Pasti Min Jun akan terpesona. Nah, saat hampir menyerah, Min Jun malah menarik Song Yi dan langsung menciumnya. Lalu setelah kejadian itu, terjadilah efek akibat ciuman tersebut, yaitu Min Jun menjadi sakit demam. Jantungnya pun berdetak sangat cepat yang membuat Song Yi merasa panik. Song Yi pun mencoba merawat Min Jun, namun ia malah merasa canggung sendiri. Keesokan harinya, Pak Mo datang karena mendengar jika Min Jun sedang sakit. Ternyata, dulu Min Jun juga pernah sakit saat air minumnya diludahi oleh seseorang. Jadi, penyebab sakit ini pun diakibatkan oleh ludah dari orang, yaitu saat ia berciuman dengan Song Yi. Di lain tempat, Jae Kyung mendapatkan kabar dari bawahannya kalau orang yang menolong Song Yi adalah Min Jun, dan flashdisk itu sepertinya juga ada padanya. Di sisi lain, Detektif Park yang mengetahui jika Yura hamil menyimpulkan jika pacar Yura itu adalah Min Jun, dan Yura bertengkar dengan Song Yi untuk memperebutkan Min Jun. Tapi Jaksa Jae-suk beranggapan jika Detektif Park sedang mengada-ada saja. Di apartemen, Song Yi bercerita pada Min Jun bahwa dia pernah hampir kecelakaan tapi ada seorang pria yang menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, Min Jun mendengar kalau Jae Kyung memanggil nama Song Yi di dalam rumah Song Yi. Kemudian, Min Jun pun pergi untuk menemui Jae Kyung. Min Jun lalu menyuruh Jae Kyung untuk segera berhenti dari ulahnya itu. Tapi, Jae Kyung malah mengancam agar Min Jun menyerahkan flashdisknya.
Kemudian saat lift sampai di lantai 1, Jaekyung terkejut melihat Minjun yang sudah ada di sana. Minjun lalu mengancam balik Jaekyung dan kembali ke rumahnya. Sammy yang sangat penasaran dengan Minjun lalu mendatanginya di kampus. Sammy membuat beberapa alasan untuk mengetahui siapa sebenarnya Minjun ini. Lalu saat setelah sampai di rumah, Minjun pun menceritakan semuanya pada Song Yi kalau Sammy mencemaskan Song Yi. Tapi Song Yi malah tak percaya dan ngomel-ngomel. Nah, karena kesal, Minjun pun memarahi balik Song Yi dan menyuruh agar Song Yi pergi dari rumahnya. Haekyung menemui Sammy di lokasi syuting dan di sana Haekyung meminta maaf pada Sammy karena ia tak bisa membalas perasaannya. Sebenarnya Sammy sangat merasa sedih tapi ia tetap memberitahu Haekyung kalau Minjun adalah orang yang menolong Song Yi dan ia juga memberi foto yang dimilikinya. Jaekyung pun sangat kaget dan kesal karena Minjun adalah orang yang disogai Song Yi. Ditambah lagi setelah ia mengetahui jika Song Yi tinggal bersama Minjun di rumahnya. Haekyung langsung membujuk Song Yi agar kembali ke rumahnya dan Song Yi pun menyetujui hal itu karena mereka berdua sedang tak akur. Nah, saat sedang berkemas barang-barangnya, Song Yi menemukan serpihan kaca di tempat sampah yang mengingatkannya saat Minjun menyelamatkannya. Sementara itu di lantai bawah, Haekyung yang berpapasan dengan Minjun bertanya apakah Minjun adalah pria yang menolong Song Yi 12 tahun yang lalu. Minjun tak menjawab pertanyaan Haekyung dengan banyak alasan. Kemudian ia pun kembali ke rumah. Nah, Song Yi yang menemukan serpihan kaca itu tak jadi pergi bersama Haekyung dan menginterogasi Minjun soal malam di atas tebing kemarin. Tapi lagi-lagi Minjun mengelak dan mengatakan jika Song Yi sedang berhalusinasi saja saat itu. Song Yi tetap tak percaya dan menganggap jika Minjun ini aneh. Nah, karena kesal, Minjun pun mengatakan jika Song Yi sangat mengganggunya. Lalu dengan kecewa, Song Yi pun kembali ke rumahnya. Minjun lalu menceritakan pada Pak Mo tentang kejadiannya dengan Jaekyung saat berada di lift, yang pasti akan menimbulkan kecurigaan bagi Jaekyung. Dan benar saja, Jaekyung merasa curiga dengan Minjun. Bagaimana bisa dia bisa secepat itu turun dari lantai 23 ke lantai 1 tanpa lift? Jaekyung lalu menyuruh orang untuk mengawasi Minjun, tapi yang terjadi justru Minjunlah yang mengawasi Jaekyung saat itu. Kemudian, Minjun memeriksa kembali flashdisk milik Yura yang dicuri dari Song Yi kemarin, dan ia pun menemukan sesuatu. Sementara itu, Song Yi mendapat panggilan dari pihak apartemen kalau dia belum membayar sewa. Ternyata, Song Yi sudah kehabisan uang, karena ia sudah tak bekerja dan tak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Akhirnya mau tak mau Song Yi pun harus menjual koleksi tas mewahnya. Tapi pemilik toko tak mau beli, bahkan sampai merendahkan Song Yi. Akhirnya jalan satu-satunya bagi Song Yi adalah menjualnya secara online menggunakan nama Minjun. Song Yi lalu meminta bantuan pada Minjun untuk menemaninya ke agensinya dahulu. Lalu keesokan harinya, Song Yi pun datang ke sana bersama Minjun sebagai pengacaranya. Mereka lalu menuntut agensi karena ada kontrak yang palsu tanpa persetujuan dari Song Yi. Tentu saja dengan kepintaran dari Minjun, kepala agensi tak bisa berbuat apa-apa dan harus membayar denda kepada Song Yi. Saat akan pulang, mereka bertemu dengan Sammy. Lalu mereka pun minum di kafe. Nah, di sini Sammy bermuka dua di hadapan Minjun yang tentu saja membuat Song Yi merasa muak dan kesal. No, 대신이면 부르면 껴들지 마요. 이제 와서 꼬리 내리는 이유가 뭐니 너? 그만해. 괜찮습니다. 그만 가자 도매니저. Sepulangnya dari sana, Song Yi terus saja mengoceh karena dirinya ingin terus bersama Minjun. Lalu ia pun mencari banyak alasan supaya bisa terus mengobrol dan bersama Minjun. Sementara itu di rumahnya, Haekyung tanpa sengaja mengangkat telepon Jaekyung dari seorang wanita yang meminta tolong. Hal itu membuat Haekyung menjadi curiga kepada kakaknya itu. Di lain sisi, bawahan Jaekyung sudah menyadap telepon Minjun yang saat itu sedang menelepon Jaksa Josuk.
Kemudian, Song Yi mengajak Min Jun untuk mengobrol dengan Min Jun di balkon. Dengan gaya khasnya, Song Yi mengatakan jika dia sepertinya sudah menyukai Min Jun sejak ciuman saat itu. Tapi di sini, Min Jun hanya diam saja tanpa menanggapi perkataan dari Song Yi tersebut. Keesokan harinya, Min Jun menunggu kedatangan Jaksa Cho Suk di sebuah kafe. Tapi ternyata Jaksa Cho Suk sudah dihadang oleh orang yang tak lain adalah Jae Kyung. Jae Kyung lalu memancing Min Jun agar mengikutinya. Sementara itu, Song Yi yang sedang mencari Min Jun masuk ke rumahnya lalu menuju ke ruang bawah. Ternyata di sana sudah ada bawahan Jae Kyung yang menyusup ke rumah Min Jun. Sementara itu, Jae Kyung yang membawa Min Jun ke atas tebing mulai mengancam dan menodongkan pistol jika Min Jun tak segera memberikan flash disknya. Dan ketika Jae Kyung menembakkan pistol tersebut, tiba-tiba Min Jun menghilang dan langsung berada di belakang Jae Kyung, yang membuat Jae Kyung pun menjadi panik. 너랑 천숙이랑 살아있는 건 네가 원하는 게 이거야? 보통 없이 쓰러질 수 있게. 내가 뭐 죽일 수 없다고 했잖아. Di sisi lain, Song Yi ternyata sudah melihat jika di bawah rumah Min Jun ada seseorang. Lalu dengan paniknya, ia pun menelepon Min Jun, lalu ia segera keluar dari sana. Bahkan, bawahan Jae Kyung itu mencoba ke rumah Song Yi. Nah, Min Jun sendiri ternyata terkena tembakan dari Jae Kyung yang itu adalah sebuah racun. Lalu ketika ia mengangkat telepon dari Song Yi dan mengetahui jika ada penyusup, ia pun langsung bergegas berteleportasi ke apartemennya dengan keadaan yang sudah lemas. Hal itu tentu saja membuat Song Yi merasa aneh, kenapa tiba-tiba Min Jun tiba di apartemen. Ditambah lagi, ketika Song Yi memeriksa suhu badannya, Min Jun tak seperti manusia normal. Berpindah ke kantor polisi, Detektif Park menyelidiki kasus Jaksa Cho Suk dan menemukan pulpen Min Jun yang sengaja diletakkan di TKP. Keesokan harinya, Song Yi memasak dan mengajak Min Jun untuk makan bersama, tapi Min Jun menolak dan segera pulang. Nah, saat di luar, ia bertemu dengan Semi yang ternyata juga sedang mencari Min Jun. Song Yi yang melihatnya pun merasa kesal dan mencoba menguping pembicaraan mereka dari rumahnya. Tapi tentu saja ia tak mendengar apa-apa. Semi lalu bertanya pada Min Jun yang hari itu seharusnya ia bertemu dengan kakaknya. Min Jun lalu mengatakan jika dia akan bertanggung jawab atas kasusnya itu dan akan mencari siapa pelakunya. Song Yi nampak tak senang melihat Min Jun dengan Semi. Lalu Song Yi pun terus mengikuti Min Jun kemanapun ia pergi. Mulai dari berbelanja, bahkan ia sampai ikut Min Jun untuk memancing. Tapi di sini terlihat Song Yi nampak menikmatinya, karena sebenarnya itu semua ia lakukan karena ia menginginkan jawaban tentang perasaannya pada Min Jun. Min Jun pun lalu akhirnya menjawab jika dia tak menyukai Song Yi. Dia menolong Song Yi hanya karena kasihan saja. Maka dari itu, ia menginginkan jika Song Yi sebaiknya pergi saja dan jangan mendekatinya lagi. Akhirnya dengan kesedihannya itu, Song Yi pun pergi lalu dijemput oleh Hye Kyung. Di sini Song Yi akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh Hye Kyung ketika ia ditolak olehnya. Sementara itu, Min Jun sendiri ternyata mengatakan semua itu agar Song Yi bisa menjauh darinya. Sebenarnya, ia juga sangat menyukai Song Yi. Itu terbukti saat Song Yi akan pergi dari sana, ia menghentikan waktu lalu mencium Song Yi. Hal itu bahkan membuatnya menjadi sakit. Itu semua ia lakukan karena sebentar lagi dia akan kembali ke planet asalnya dan dia tak akan membiarkan perasaan Song Yi menjadi semakin jauh lagi. Nah, karena sudah ditolak, Song Yi pun akhirnya minum-minum sampai ia mabuk dan menyebut nama Min Jun terus-menerus. Bahkan ia juga mendatangi Min Jun dengan kelakuannya yang konyol itu. Hal itu membuat Song Yi merasa malu sendiri ketika dia sudah sadar. Sementara itu di rumahnya, Hye Kyung mencoba mencari sesuatu di kamar kakaknya.
Itu semua dilakukannya karena sebelumnya Min Jun mengatakan kalau Hye Kyung harus melindungi Song Yi dari kakaknya Jae Kyung. Di lain tempat, Jae Kyung merencanakan sesuatu dengan membuat sebuah agensi satu artis untuk Song Yi. Kemudian, ia mulai mengancam Min Jun menggunakan ibu Song Yi. Sementara itu di apartemen Song Yi, Semi datang dan hendak mengatakan sesuatu pada Song Yi. Ia akan mengatakan siapa sebenarnya Min Jun dan apa maksud dia kemarin mendatangi Min Jun. Kembali ke Min Jun, ia mencoba mengikuti penglihatannya di flashdisk milik Yura itu. Dan saat melihat ada mobil yang akan menabraknya, Min Jun mencoba menghentikannya dengan kekuatannya. Namun, karena ia belum sehat akibat ciumannya dengan Song Yi, ia pun harus tertabrak oleh mobil tersebut. Lalu setelah itu, orang yang menabraknya itu mengambil flashdisk yang ada di tangan Min Jun. Sementara itu, Semi mengatakan kalau orang yang menyelamatkan Song Yi 12 tahun yang lalu itu ada di sekitarnya. Song Yi pun tak memperdulikan hal itu dan dia membalas kalau Semi itu sangat licik karena menyuruhnya mencari orang itu agar dirinya meninggalkan Hye Kyung dan Semi bisa dekat dengan Hye Kyung. Tapi kenyataannya, Hye Kyung tak akan mau dengan Semi dan Song Yi menyarankan agar Semi ini sadar diri. Tentu saja hal itu membuat Semi sangat kesal. Kemudian, Song Yi mencoba menghubungi Min Jun, tapi Min Jun tak kunjung menjawab teleponnya. Akhirnya, Song Yi pun mencari Min Jun ke rumahnya, dan betapa terkejutnya ia ketika masuk melihat Min Jun yang sudah bersimbuh darah. Min Jun, 어떻게 된 거야? 선생. Min Jun, 씨! Min Jun, 씨! Setelah itu Pak Mo pun datang dan segera mengobati Min Jun. Kemudian ia menyuruh Song Yi pergi saja dan melarang Song Yi untuk mendekati Min Jun lagi karena Min Jun akan pergi 2 bulan lagi. Di luar rumahnya, Hye Kyung tanpa sengaja mendengar percakapan Jae Kyung dengan bawahannya tentang Min Jun dan flashdisk tersebut. Sementara itu di dalam tidurnya, Min Jun bermimpi sangat indah di mana hari-harinya sangat menyenangkan bersama Song Yi, bahkan sampai di mana Song Yi itu sedang hamil. Singkat cerita, Hye Kyung lalu mendatangi Song Yi untuk menghiburnya. Lalu ibu Song Yi datang dan membicarakan soal kontrak agensi dari Jae Kyung, tapi tentu saja Song Yi menolaknya. Setelah itu Song Yi kedatangan detektif Park yang akan menanyakan soal Min Jun. Song Yi pun akhirnya menyadari sesuatu jika yang terjadi di kapal itu adalah kenyataan di mana ia ditolong oleh Min Jun. Di sisi lain, Hye Kyung terus mencoba menyelidiki kakaknya dan kembali menyusup ke kamarnya untuk mencari nomor telepon wanita saat itu. Keesokan harinya, Min Jun sudah sadar dan Pak Mo menyarankan agar Min Jun berhenti saja menolong Song Yi dan dia juga menyuruh Song Yi agar tak mendekati Min Jun lagi. Tapi bukan Song Yi namanya kalau ia menyerah. Di rumah sakit, Jaksa Jo Suk sudah sadar dan ia lalu mendiskusikan dengan detektif Park mengenai pulpen yang ditemukannya serta soal kekasih Yura yang tak lain adalah Jae Kyung. Mereka lalu bertanya soal Yura pada Jae Kyung di malam pesta itu. Ternyata kejadian yang sesungguhnya adalah malam itu Jae Kyung meracuni Yura dengan obat bius dengan dosis yang tinggi. Lalu setelah itu, Yura terjatuh dari atas kapal karena terdesak dikejar bawahan dari Jae Kyung, dibarengi dengan bergoncangnya kapal. Tapi di sini, Jae Kyung beralasan dan menyembunyikan fakta itu pada detektif Park dan Jaksa Jo Suk. Di lain tempat, Semi yang mendapatkan pemeran utama dalam satu drama menyarankan pada produser agar peran pendukungnya diberikan pada Song Yi. Hal itu dilakukannya supaya Song Yi merasakan apa yang dirasakannya dahulu. Kemudian di malam harinya, Min Jun menemui Jae Kyung dan memberikan satu penawaran. 정체가 뭐야? 제안을 하려고 왔어. 여기서 멈출 건가? Lalu setelah itu, ia mengajak Song Yi untuk bertemu. Min Jun mengajak Song Yi ke museum. Di sana, ia akan memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Hal itu ia lakukan agar ia bisa memutuskan akan menghabiskan waktu 2 bulan ini bersama Song Yi atau Song Yi yang akan menjauh darinya.
Sesampainya di sana, Min Jun pun menceritakan tentang dirinya yang sudah hidup di bumi lebih dari 400 tahun. Nah, karena Song Yi tak percaya, Min Jun pun mengeluarkan kekuatannya untuk memecahkan kaca di sana. Setelah itu, Min Jun pun menanyakan apakah Song Yi masih menyukainya atau tidak. Apa yang dia punya untuk menjelaskan? Saat itu, dia berpengaruh. Jadi, anda pergi ke rumah. Saya siapa pun. Tangkem, apa? Karena kamu terkeras sekali. Sin lalu akan kembali ke masa lalu di mana Min Jun menolong orang-orang, namun orang-orang itu malah ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Min Jun. Nah, karena itulah malam ini ia memperlihatkan siapa dirinya pada Song Yi agar Song Yi kabur darinya. Tapi Song Yi malah memegang tangan Min Jun dan menyuruhnya untuk ke rumah sakit jiwa saja. Lalu setelah itu, Min Jun pun pergi dari sana. Di jalan, Song Yi ngomel-ngomel sendiri pada bintang yang menurutnya adalah tempat tinggal dari Min Jun. Di lain tempat, Jae Kyung yang sudah mulai pusing setelah diketahui sebagai kekasih Yura berhalusinasi dan berbicara sendiri pada bayangan Yura. Keesokan harinya, Pak Mo menanyakan pada Min Jun mengapa Min Jun tak memiliki kekuatan untuk menghilangkan ingatan agar ia bisa menghilangkan ingatan tentang Song Yi. Min Jun pun sangat bimbang dengan perasaannya sekarang, terlebih lagi dengan tawarannya pada Jae Kyung agar dirinya sendirilah yang bertanggung jawab. Di rumah Song Yi, Song Yi curhat pada sahabatnya mengenai Min Jun yang mengaku jika dirinya adalah makhluk asing. Lalu sahabatnya itu mengatakan jika itu hanya alasan Min Jun saja untuk menolak Song Yi. Lalu Song Yi yang termakan omongan sahabatnya itu mencoba membuktikan itu dengan berteriak meminta tolong pada Min Jun di atas bukit. Tapi tentu saja Min Jun tak datang ke sana. Namun, bukan Song Yi namanya kalau dia sudah menyerah. Setelah itu, ia pun mendatangi Min Jun dan menyuruhnya untuk berteleportasi, terbang, dan lain-lain. Karena bagaimanapun, ia tetap tak percaya jika Min Jun ini adalah makhluk asing. Song Yi pun semakin bertingkah dengan menanyakan sesuatu yang dikiranya aneh dari Min Jun. Lalu saat di pantai, Min Jun kembali mengatakan pada Song Yi jika dia tak menyukainya. Tapi faktanya, perlakuan pada Song Yi selama ini adalah bukti kalau dia sebenarnya sangat menyayangi Song Yi. Akhirnya, untuk yang kedua kalinya, Song Yi menyatakan perasaannya, tapi kali ini dia memutuskan untuk mengakhiri perasaannya itu. Setelah keputusan itu, Song Yi malah menjadi stres dan ngomel-ngomel sendiri. Hal itu pun yang dirasakan oleh Min Jun saat ini. Dia merasa sangat hampa tanpa keberadaan Song Yi. Kembali ke Song Yi, ia menceritakan pada Hee Kyung tentang tawaran drama yang diterimanya, juga masalah tentang Jae Kyung yang merupakan kekasih dari Yura. Min Jun yang mendengar percakapan itu dari rumahnya tentu saja merasa terkejut. Sepulangnya di rumah, Hee Kyung mulai menyelidiki lagi tentang kakaknya. Kali ini, ia memeriksa mobil Jae Kyung dan ia pun menemukan sesuatu di sana. Di kantor polisi, Jaksa Cho Suk kedatangan Min Jun yang mengajaknya untuk bekerja sama untuk mengelabuhi Jae Kyung. Di lain tempat, Ibu Song Yi ternyata menandatangani sendiri surat perjanjian kontrak yang dibuat oleh Jae Kyung tanpa sepengetahuan dari Song Yi yang saat ini sedang menggila di rumahnya karena sedang berlatih untuk drama barunya. Keesokan harinya di lokasi syuting, ternyata ada bawahan Jae Kyung yang menyamar sebagai salah satu kru yang mempersiapkan peralatan syuting. Tentu saja, dia menyabotase salah satu alat di sana untuk mencelakai Song Yi. Lalu singkatnya, Song Yi pun mulai syuting perdananya itu dengan adegan action yang berbahaya. Dan yang terjadi adalah, Song Yi terjatuh dari ketinggian akibat sabotase dari bawahan Jae Kyung tadi.
Ia pun lalu dilarikan ke rumah sakit dan hal itu menjadi berita yang sangat heboh di media sosial. Tentu saja, Min Jun yang mengetahui hal itu langsung mengamuk dan mendatangi Jae Kyung. Seminggu sebelum kejadian, saat Pak Mo berbicara tentang menghilangkan ingatan, ternyata Jae Kyung menyadap tas Pak Mo. Nah, di sini Jae Kyung akhirnya mengetahui jika Min Jun tak boleh membunuh orang. Lalu setelah itu, mereka membuat kesepakatan di mana Min Jun akan bertanggung jawab atas kasus Yura. Dengan begitu, Jae Kyung tak akan lagi mengganggu Song Yi. Di lain tempat, Hye Kyung mulai kembali menyelidiki kakaknya dengan mendatangi wanita yang menelepon Jae Kyung kemarin. Ternyata wanita itu adalah kakak iparnya sendiri atau mantan istri dari Jae Kyung. Sementara itu di kantornya, Detektif Park menemukan titik terang, tapi ternyata di antara mereka ada seorang mata-mata. Kemudian mata-mata itu melaporkannya pada Jae Kyung sehingga ia bisa mengatur semuanya agar Min Jun lah yang menjadi tersangkanya. Tentu saja Detektif Park dan Jaksa Jo Suk tak percaya dengan ini semua karena menurut mereka kasus ini menjadi terlalu mudah. Keesokan harinya, Song Yi bersiap menuju lokasi syuting dan saat di lift ia bertemu dengan Min Jun yang membuatnya langsung menangis. Hal itu pun juga diketahui oleh Min Jun yang mendengar tangisan dari Song Yi itu. Min Jun lalu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri agar Jae Kyung tak lagi mengganggu Song Yi. Tapi ternyata di lokasi syuting, Jae Kyung sudah menyabotasenya hingga membuat Song Yi dan Hye Kyung terluka akibat tragedi itu. Berita itu membuat ayah Song Yi yang selama ini bersembunyi segera pergi ke rumah sakit. Sementara Min Jun yang sedang berada di kantor polisi langsung kabur menuju rumah sakit untuk mengetahui keadaan dari Song Yi. Detektif Park yang lagi-lagi kehilangan Min Jun pun merasa kebingungan dan saat memeriksa CCTV ia merasa kaget dengan keanehan yang terjadi. Setelah dari rumah sakit, Min Jun pun mendatangi Jae Kyung dengan amarahnya. Nah, saat Min Jun mengancamnya, Jae Kyung tak takut sama sekali karena ia tahu jika Min Jun tak akan membunuh manusia. Nah, karena kesal, Min Jun pun menjatuhkan Jae Kyung tapi tak sampai di tanah. Lalu Min Jun memperingati Jae Kyung agar ia berhenti untuk mencelakai Song Yi. 설마 목숨까지 버려가면서 날 죽이려는 거야? 외계인이라고 해서 목숨 여러 개는 아닐 텐데. 천성이도 죽어! ...한테 무슨 일이 생기면 파멸이 뭔지. Kembali ke rumah sakit, Song Yi akhirnya mendapatkan penanganan dari dokter dengan bantuan dari ayahnya yang mendonorkan darah. Di dalam tidurnya, Song Yi bermimpi ketika masih kecil dulu di saat ia ketakutan, ia selalu memanggil ayahnya. Tapi sekarang saat takut, ia memanggil nama Min Jun yang kini sudah datang ke sana. 무서울 때마다 아빠를 불렀어요. 도민준. 걸음이 안 떨어져요. 슬픈 꿈을 꿔요. Ayah Song Yi terus menjaga Song Yi hingga ia tersadar. Hal itu tentu saja membuat Song Yi terkejut karena akhirnya setelah sekian lama ia bisa bertemu lagi dengan ayahnya itu. Kemudian mereka pun mengobrol bersama membahas masa lalu dan saling memaafkan, bahkan saling membahas tentang pacar. Sementara di ruangan lain, terlihat Semi yang bersedih sedang menjaga Hye Kyung. Di sisi lain, Min Jun kembali ke kantor polisi untuk membahas rencana selanjutnya. Sebelum itu, Min Jun menceritakan siapa dia sebenarnya dan apa saja yang bisa ia lakukan dengan kekuatannya. Mulai dari menghentikan waktu sampai bisa berteleportasi. Hal itu tentu saja membuat Detektif Park tertawa karena tak percaya. Setelah itu, Min Jun memberikan sebuah bukti yaitu flash disk milik Yura yang bisa mendakwa jika pelaku pembunuhan Yura adalah Jae Kyung.
Min Jun lalu mengajak mereka berdua untuk bekerja sama menangkap Jae Kyo. Mau tak mau, Detektif Park dan Jaksa Cho Suk harus percaya siapa itu Min Jun, karena mereka sudah melihat sendiri jika Min Jun berteleportasi. Kembali ke Song Yi yang terus menunggu telepon dari Min Jun, disuruh sahabatnya untuk berhenti saja menyukai Min Jun dan menerima cinta tulus dari Hye Kyung. Song Yi lalu mengunjungi Hye Kyung yang masih belum sadar. Di sana ada Jae Kyung juga yang masih berpura-pura baik pada Song Yi. Mereka mengobrol bersama sampai Song Yi tanpa sadar mengatakan kalau dia sudah memberitahu Hye Kyung jika Jae Kyung berpacaran dengan Yura. Saat pulang, Min Jun berpapasan dengan ibu Song Yi dan mengetahui kalau Song Yi terikat kontrak dengan Jae Kyung. Dan Min Jun merasa bersalah kepada Song Yi saat ibu Song Yi ngomel-ngomel karena Song Yi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Min Jun juga mendapatkan kabar kalau Song Yi akan bertunangan dengan Hye Kyung. Hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa cemburu. Lalu, ia mengomentari sebuah postingan di media sosial tentang berita tersebut. Lalu saat ia akan mengirimkan sebuah pesan pada Song Yi jika dia merindukannya, Min Jun pun bimbang dan tak jadi mengirimnya. Namun ternyata pesan itu sudah terkirim. Min Jun yang panik pun lalu menghentikan waktu dan menuju ke rumah sakit untuk menghapus pesan di HP Song Yi. Tapi ia tak tahu kunci HP-nya. Dan ketika waktu sudah kembali berjalan, Song Yi pun terkejut mengapa Min Jun berada di depannya dan sedang memegang HP-nya. Dan saat Song Yi sudah membuka kunci HP-nya, Min Jun kembali menghentikan waktu lalu menghapus pesan tadi. Saat itu akhirnya Song Yi menyadari jika Min Jun bisa mendengarkan suara semaunya. Setelah itu, Min Jun mendatangi Jae Kyung yang ada di ruangan Hye Kyung. Min Jun memancing Jae Kyung untuk mengatakan isi hati dan pikirannya. Jae Kyung lalu mengatakan jika dia bisa melakukan apapun pada orang yang menghalanginya, tak terkecuali keluarganya sendiri. Dan perkataan itu ternyata didengar oleh Hye Kyung yang sedang berpura-pura koma. Kemudian saat sudah di rumah, Min Jun terus kepikiran dengan kejadian jika Song Yi benar-benar bertunangan dengan Hye Kyung. Dia terus berhalusinasi tentang Song Yi dan Hye Kyung yang sedang bermesraan. Song Yi akhirnya sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dia akan tetap melanjutkan syuting meski sudah dilarang oleh ayahnya. Keesokan harinya, Song Yi akan berangkat syuting dan akan diantarkan oleh Min Jun. Min Jun membatalkan kontrak Song Yi dengan Jae Kyung dan membayar dendanya. Mulai sekarang, dia akan benar-benar menjadi manajer dari Song Yi. Tentu saja hal itu membuat Song Yi senang, meskipun ekspresinya menolak. Sesampainya di lokasi syuting, Song Yi menyuruh Min Jun untuk pulang karena sekarang mereka sudah tak punya hubungan apa-apa. Sementara itu, Semi yang sebenarnya tak sepenuhnya jahat mengakui perasaannya pada Song Yi jika dia hanya iri saja karena Hye Kyung lebih menyukai Song Yi. Tetapi, ia tetap egois dan menyuruh Song Yi untuk menerima Hye Kyung karena dia merasa sedih melihat Hye Kyung yang menderita. Tentu saja percakapan itu didengar oleh Min Jun dari kejauhan. Di lain tempat, Detektif Park memanggil Jae Kyung dan mulai menginterogasinya. Hal itu didengar oleh ayah Jae Kyung dari telepon yang didengar juga oleh Hye Kyung yang masih berpura-pura koma. Sebenarnya, Hye Kyung sudah lama sadar. Ini dilakukannya karena bekerja sama dengan Min Jun untuk mengungkap kejahatan dari Jae Kyung. Kembali ke lokasi syuting, Song Yi dibuat menunggu bagiannya untuk syuting selama berjam-jam hingga ternyata syuting untuk Song Yi ditunda sampai besok. Nah, karena Song Yi ketiduran, ia pun tinggal sendiri di lokasi karena semua orang sudah pulang. Tapi ternyata Min Jun masih di sana dan dengan setia terus menunggunya. Song Yi lalu menolak Min Jun karena kekesalannya yang sudah menumpuk kepada Min Jun. Ia juga mengatakan kalau dirinya sudah tak menyukai Min Jun lagi. Lalu saat hendak pergi, Min Jun dengan kekuatannya menerbangkan Song Yi kembali kepadanya, lalu ia pun menciumnya. Do Min Jun 씨 선수예요? 내가 좋았던 적도 없고. 너 이제 도민준 씨 싫어요. 네가 숨쉬. Song Yi pun merasa kesal. Bagaimana bisa Min Jun melakukan itu?
Tentu saja, setelah kejadian itu, Min Jun langsung lemas dan sakit akibat ciuman tersebut. Akhirnya, Song Yilah yang membawa Min Jun pulang dengan membawa mobil dengan ugal-ugalan. Sesampainya di rumah, Song Yi malah tak merawat Min Jun, tapi ia malah ngomel-ngomel tentang kejadian tadi. Nah, untuk menghentikan ujian Song Yi itu, Min Jun pun langsung menariknya lalu memeluknya untuk tidur bersama. Hal itu tentu saja membuat Song Yi merasa senang walaupun ia sedikit merasa kesal. Keesokan paginya, Song Yi ketahuan menginap di rumah Min Jun oleh adiknya. Tentu saja Song Yi langsung ketakutan karena dimarahi oleh adiknya itu. Sementara itu di rumah sakit, Hee Kyung sudah sadar dan dikunjungi oleh keluarganya. Hee Kyung berpura-pura lupa ingatan mengenai kejadian hari itu agar ia bisa terhindar dari ancaman Jae Kyung yang sudah mulai menandainya. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Park dan Jaksa Cho Suk melihat kembali video interogasinya dengan Jae Kyung. Mereka menganalisa kembali bukti-bukti yang kemungkinan ada di sana. Tapi di tengah-tengah penyelidikan itu, kabar buruk datang. Jaksa Cho Suk akan dipindah tugaskan oleh atasannya. Kembali ke apartemen, Yoon Jae yang mulai curiga mendatangi Min Jun yang masih belum sehat. Ia lalu menginterogasi Min Jun dengan gaya khasnya yang mirip sekali dengan Song Yi. Tapi di sini, ia berakhir dengan terpesona pada teropong luar angkasa milik Min Jun. Dia juga mulai menyukai Min Jun setelah Min Jun memberikan foto-foto antariksa miliknya. Dan pada akhirnya, Yoon Jae pun memperbolehkan kakaknya itu untuk berhubungan dengan Min Jun. Penagi anjayo. 남자 대 남자로 물을게요. 좋아하냐고. 이거 이제면 사막 위로 별이 쏟아진다는 기분이 들고. 그라친다는 등 그런 소리 나지 말. 또 놀라도 돼요? Sementara itu, Song Yi mendatangi Hee Kyung yang sebentar lagi diperbolehkan untuk pulang. Dia lalu bertanya mengapa Hee Kyung mau mengorbankan dirinya untuknya. Hee Kyung lalu mengatakan jika itu tak masalah baginya. Sekalipun Song Yi menyukai Min Jun, dia akan tetap terus berada di sisinya. Kemudian saat kembali ke rumah, Song Yi mendapati adiknya yang sedang memuji Min Jun dan merestui hubungan mereka. Lalu Song Yi pun pergi ke balkon untuk memanggil Min Jun dan mencoba menggodanya. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. Mereka lalu mengobrolkan banyak hal. Mulai dari Pak Mo yang bukan ayah dari Min Jun, sampai di mana Song Yi ketakutan kalau dirinya akan menua sementara Min Jun akan tetap muda. Dan pada akhirnya Song Yi melakukan banyak perawatan agar dirinya bisa awet muda. 얼굴 앞으로도 계속 이럴 거야? 피부도 늘어지고 주름도 생기고 나 지금 아무 말도 듣고 싶지 않거든. 안 돼. 뭘 가져오셨어요? 이걸로 뭘 하시는 거야? 아, 민준이 기다리시잖아. 고딩이냐? 나 이상해? Keesokan harinya, Hee Kyung akhirnya keluar dari rumah sakit. Lalu di depan Jae Kyung, dia terus berpura-pura kalau dirinya tak mengingat bawahan Jae Kyung. Dan kemudian, ia juga meminta untuk diantarkan ke rumah Song Yi. Tapi ternyata Hee Kyung tidak kesana. Melainkan, ia mulai menjalankan penyelidikan mengenai bawahan Jae Kyung yang bisa menyusup ke tempat syuting. Sementara itu, Song Yi pergi ke lokasi syuting diantar oleh Min Jun. Di sini, Min Jun merasa kesal saat Song Yi menggodanya dengan mengatakan jika ada adegan ciuman yang padahal itu tidak ada. Sebelum memulai syuting, Song Yi ada wawancara dengan Semi sebagai teman baik. Tentu saja di sini Song Yi merasa kesal dan menjawab pertanyaan wawancara itu dengan asal-asalan. 꿈은 단짝이시던데요. 아주 좋아하고 아끼는 친구죠. 내가 언제? 야, 보면 됩니다. 야, 천승희 씨. 그러게요. Di sisi lain, sebelum dimulai syuting, Min Jun mendengar percakapan sutradara dan asistennya kalau mereka akan mengerjai Song Yi dengan mengambil adegan berulang-ulang. Nah, meskipun Song Yi tahu tentang keusilan sutradara itu, tapi dia tetap profesional dan melakukan yang terbaik. Min Jun yang merasa sangat kesal, lalu mempermalukan si sutradara itu setelah syutingnya selesai. Cut! NG!
젊게 제일 낫다. 그걸로 가지 뭐. 맞지? 뭐가? Saat menunggu adegan selanjutnya, Song Yi bermain dengan para kru dengan bermain kartu. Tentu saja di sini Song Yi selalu saja menang karena ia dibantu dengan kekuatan Min Jun. Lalu mereka berdua menikmati waktu mereka di tengah hujan salju. Di sini Song Yi membahas tentang perayaan 100 hari sampai 1000 hari jadian mereka. Song Yi ingin melakukan banyak hal di hari-hari itu. Akhirnya Min Jun langsung jujur dengan mengatakan jika dia harus pergi dari bumi 1 bulan lagi. Min Jun lalu mengajak Song Yi untuk melakukan apa yang dimau Song Yi selama 1 bulan ini sebelum ia benar-benar pulang ke planet asalnya. Mendengar hal itu, Song Yi pun merasa sedih dan menangis. Begitupun Min Jun, karena saat dia kembali ke planetnya, maka ia tak akan bisa kembali lagi ke bumi. Dengan penuh kesedihan itu, Song Yi pun akhirnya pergi meninggalkan Min Jun lalu menumpang di mobil Semi. An 온다고? 내가 본 수많은 나쁜 놈 중에 갑이구나. 달? 나 좀 타자. 송이. 똥 맞은 것처럼. Sesampainya di rumah, Song Yi mendapati Yun Jae dan ibunya yang sedang menonton berita tentang komet yang akan melintasi bumi. Hal itu tambah membuat Song Yi merasa sedih. 도와주세요. 이 새벽에 어딜 가? 답답해서. 봐요. Di lain tempat, Hye Kyung menemukan sesuatu tentang bawahan Jae Kyung yang mencelakai Song Yi. Lalu kemudian, ia mencoba mencari sesuatu pada kakaknya itu. Setelah itu, Hye Kyung juga mulai menyelidiki tentang kematian kakak pertamanya yang menurutnya ada kejanggalan setelah mendengar penjelasan dari sang ibu. Kemudian, ia mendatangi Jaksa Josuk agar menyelidiki wanita di rumah sakit jiwa yang lalu. Keesokan harinya, Min Jun terus mencoba mendekati Song Yi tapi Song Yi terus saja menghindar. Mereka saling melontarkan alasan mereka masing-masing sampai di mana Song Yi melihat Min Jun yang sedang berbincang akrab dengan salah satu mahasiswanya. Ia pun mencoba mengganggu mereka berdua karena ia cemburu. Oh, 교수님, 핸드폰 사셨어요? 도민주 씨. Lalu mereka berdua pun mulai berbicara serius dan Song Yi meminta agar Min Jun tak meninggalkan bumi. Kalau tidak, lebih baik ia meminta mengakhiri hubungan itu saja sebelum semuanya semakin jauh. Dengan penuh terpaksa, Min Jun pun mengiyakannya lalu ia pun dihibur oleh Pak Mo dengan dibawakan minuman. Lalu Min Jun yang sudah mabuk berat membuatnya tak bisa terkontrol dengan membuat semua lampu di kota itu menjadi mati. Ia juga marah-marah sendiri pada papan iklan yang terpampang muka Semi di sana. Kemudian karena sudah sempoyongan, ia pun tertidur. Tapi ia malah tidur di kamar Song Yi. Bisa, bikiraku. 거기 우리 천송이. 아, 깜짝이야. 수업지. 난 할 만큼 했어. Dan saat bangun, Min Jun merasa malu karena Song Yi sudah menunggunya. Di saat yang bersamaan, ibu Song Yi mengetuk pintu yang membuat mereka pun panik. Nah, karena Min Jun masih belum bisa menggunakan kekuatan teleportasinya, ia pun akhirnya pulang lewat balkon kamar. Malam harinya, Song Yi mencoba berbicara pada Min Jun tentang perasaannya. Tentu saja, Min Jun bisa mendengar dari kamarnya dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Song Yi. Lalu karena curhatan itu, Min Jun pun mengajak pergi Song Yi keesokan harinya yang tentu saja itu membuat Song Yi sangat bahagia. Sementara itu di lain tempat, Jaksa Josuk langsung membawa surat penggeledahan di rumah sakit yang dimaksud oleh Hye Kyung kemarin. Dan berakhir tak menemukan apapun di sana. Tapi ternyata Hye Kyung lah yang berhasil membawa kakak iparnya itu ke hadapan Jae Kyung bersama Jaksa Josuk karena bantuan dari Min Jun. Kembali ke Song Yi dan Min Jun yang sedang berlibur ke sebuah villa. Di sini Song Yi terus saja menempel pada Min Jun. Lalu beberapa saat kemudian saat Song Yi keluar dari kamar, ia tak menemukan Min Jun di sana. Tentu saja
Ia merasa panik karena mengira jika Min Jun sudah pulang ke planetnya. Akan tetapi, Min Jun segera datang untuk menenangkannya. Min Jun 씨! Min Jun! 뭘 그렇게 사람을 불러? 버릴 것 같단 말이야. 너 두고 안 가. Min Jun mengatakan kalau dia tak akan pergi kemanapun meski nyawanya menjadi taruhan. Lalu saat mereka akan tidur, Min Jun malah merasa canggung dengan keadaan tersebut karena mereka harus tidur satu ranjang. Akan tetapi berbeda dengan Song Yi yang sangat agresif dan terus menempel pada Min Jun. Di tempat lain, Jae Kyung diinterogasi oleh detektif Park dan jaksa Jo Suk. Akan tetapi ia bisa mengelak dan pergi dari sana. Hanya anu kuat itu. 1년 됐으니까. 뭐라고? 민주 씨를 불법 감금한 용의자로 여기 앉아. 유학 가서 잘 살고 있는 줄만 알았어. 아 어쩌죠? Hae Kyung lalu mengejarnya dan mengancam kakaknya itu soal kematian kakak tertua mereka. Karena Hae Kyung sudah mengetahui sesuatu. Keesokan harinya, Song Yi sangat senang karena saat ia bangun, ia bisa melihat wajah Min Jun di depannya. Lalu setelah itu, ia meminta Min Jun untuk mengangkatnya dengan kekuatannya. Akan tetapi, kekuatan itu hanya bisa sesaat saja. Dan di sini, Min Jun mulai menyadari kalau kekuatannya secara perlahan akan menghilang. Tapi, dia beralasan pada Song Yi kalau saat ini dia sedang tidak sehat saja. Lalu saat kembali pulang, mereka kepergok ibu Song Yi yang tentu saja langsung ngomel-ngomel. Akan tetapi, setelah Pak Mo datang, ia langsung membela Min Jun dan balik menceramahi ibu Song Yi. Di rumah, Min Jun mengatakan pada Pak Mo kalau dia tidak akan kembali ke planetnya. Pak Mo pun tak bisa berbuat apa-apa meskipun ia sangat khawatir. Nah, saat makan malam, Min Jun mencoba kekuatannya lagi, tapi ia tetap tidak berhasil. Kemudian ia mendengar suara Song Yi yang memanggilnya untuk datang menggunakan teleportasinya. Namun dengan percobaan berulang-ulang, Min Jun malah sampai ke tengah jalan. Sementara itu di kantor polisi, Jae Kyung mulai diinterogasi mengenai penyekapan mantan istrinya selama 7 tahun itu. Tapi karena didampingi oleh pengacaranya, Jae Kyung terus berdalih dan tidak bisa ditangkap karena kurangnya bukti. Di pinggir sungai, Hae Kyung yang sudah diusir ayahnya karena Jae Kyung mengenang kakak tertuanya yang sudah meninggal, yang saat itu memberinya polpoin perekam di hari kelulusannya. Kemudian Hae Kyung mengunjungi kakak iparnya yang disembunyikan di rumah Semi sebagai tempat perlindungan dari Jae Kyung. Nah, di sini Hae Kyung mendapatkan info jika ada polpoin perekam milik kakak tertua Hae Kyung yang terdapat rekaman suara kakaknya dengan dirinya juga dengan Jae Kyung yang di sana mengakui kalau sudah memberikan racun untuk membunuh kakaknya itu melalui minuman yang diantar oleh Hae Kyung. Mengetahui fakta itu, Hae Kyung pun sangat sedih karena dia menjadi alat oleh Jae Kyung untuk membunuh kakak tertuanya sendiri. 저녁엔 재경이가 기니 할 일 작은 형이 갖다 주래. 야. 오늘 집 비겠네? 취하는 건 아니고 혀가 마비될 거고. 계속한 바기냐 Min Jun bangun dari tidurnya dan berusaha menggunakan kekuatannya. Dan kali ini akhirnya dia berhasil. Lalu setelah itu, ia menelepon Song Yi yang sedang berada di butik untuk mencoba gaun pengantin bersama sahabatnya. Kemudian, Min Jun kedatangan Yun Jae yang menyatakan restunya pada hubungan mereka. Setelah itu, Yun Jae juga mengajak Min Jun untuk meminta restu pada ayahnya. Di tengah pembicaraan itu, ayah Song Yi menyesalkan karena dulu dia meninggalkan keluarganya. Dan oleh karena itulah, dia meminta Min Jun untuk tidak pernah pergi dari Song Yi. Hal itu tentu saja membuat Min Jun menjadi bimbang dan sedih. Kemudian, mereka pun minum bersama hingga membuat Min Jun mabuk yang tentu saja ia menggunakan kekuatannya di depan Yun Jae. Meong kan golimeun an deunde, jjinja. Hoksi Do Min Jun sihante chin betteonni? Nah, saat Min Jun sudah sadar, Yun Jae meminta Min Jun agar mentransferkan sedikit kekuatannya. Kemudian malam harinya saat makan,
Min Jun mengajak Song Yi ke Namsan Tower, tempat yang ingin dikunjungi oleh Song Yi untuk memasangkan gembok cinta di sana. Setelah itu, Min Jun pun menyuruh Song Yi menunggunya di rumahnya karena dia sedang ada pekerjaan lain. Nah, sambil menunggu, Song Yi membaca buku harian Min Jun yang ditemukannya. Lalu di dalam buku itu, Song Yi menemukan fakta jika Min Jun tak kembali ke planetnya, maka dia akan mati. Hal itu tentu saja membuatnya sangat sedih, lalu ia menemui Pak Mo untuk mengkonfirmasi hal itu. Pak Mo pun membenarkan hal itu. Terlebih lagi, makin lama Min Jun di bumi, kekuatannya pun akan semakin menghilang. Sementara itu, ternyata Min Jun pergi menemui Hye Kyung yang meminta bantuan padanya. Di sini, Hye Kyung sangat menyesal kalau dia tanpa sadar sudah menjadi orang yang sudah membunuh kakaknya sendiri. Kemudian, ia meminta tolong pada Min Jun untuk bekerja sama menangkap Hye Kyung dengan semua bukti yang sudah Hye Kyung siapkan. Keesokan harinya, Hye Kyung pun menelepon Hye Kyung agar datang ke tempatnya. Hye Kyung mulai mengancam Hye Kyung di sini. Tapi, Hye Kyung dengan gaya khasnya langsung menodongkan pistol pada Hye Kyung dan meminta rekaman itu. Namun, tak berselang lama, pistol itu menghilang dan berpindah pada Min Jun yang datang ke sana. Dan pada akhirnya, Hye Kyung pun ditangkap oleh kepolisian beserta beberapa bukti yang sudah ada. 급히 병원에 옮겨보지만 동생이 지원군을 불렀네. 아. CCTV가 있었습니다. 와이어 사고 후에 이희경 씨 제보. Di depan para wartawan, Hye Kyung mengancam Min Jun dan Hye Kyung menggunakan Song Yi yang saat ini kemungkinan akan meminum racun yang sudah disiapkannya. Tanpa basa-basi, Min Jun pun langsung menghentikan waktu dan berteleportasi ke tempat Song Yi. Tapi ternyata Song Yi sudah meminum racun itu di dalam anggur. Lalu Min Jun segera membawa Song Yi ke rumah sakit dan membuat kehebohan di sana. Setelah Song Yi sadar, Min Jun pun langsung membawa pergi karena banyak wartawan yang berdatangan. 아마 지금쯤 여기 가 있고. 찍지 마. 천석이 구하려면 죽여버릴 거야. 무슨 소리다. 무슨 소리라고? DI 환자입니다. 거부 확장 준비해 주시고. 우와, 이거. Song Yi sangat senang diajak Min Jun ke tempat tersebut. Ia pun berteriak mengeluarkan unek-uneknya. Lalu mereka pun berfoto bersama untuk mengabadikan setiap momen kebersamaannya. Sementara itu di kota, orang-orang mulai heboh dengan berita Song Yi dan Min Jun yang tiba-tiba saja menghilang di rumah sakit. Dan mereka menganggap jika Min Jun adalah makhluk mistis yang bisa menggunakan sihir. Di sisi lain, Hye Kyung mendatangi ayahnya yang mencoba untuk menyelamatkan Hye Kyung. Hye Kyung lalu mengatakan jika Hye Kyung lah yang membunuh kakak mereka dengan bukti rekaman di ballpoint tersebut. Hal itu tentu saja membuat ayahnya menjadi shock dan tidak percaya. Kembali ke mereka berdua, saat sedang makan bersama, Song Yi membahas tentang anak dan rumah mereka kelak. Lalu setelah itu di malam harinya, mereka pun menikmati api unggun di tepi pantai sambil kembali membicarakan masa depan mereka. Setelah itu, Min Jun melamar Song Yi dan memberikan cincin yang sudah lama dipersiapkannya. Song Yi pun sangat bahagia karena itu adalah mimpinya. Tapi kemudian, Song Yi mengatakan kalau sudah saatnya mereka bangun dari mimpi itu. Dia akan merelakan Min Jun untuk pulang ke planet asalnya. "완벽하게 행복하다. 우리 이제 꿈에서 깰 시간이야. 그 내 말은 당신이 있었던 곳으로. 죽지 말고." Min Jun menolak permintaan dari Song Yi tersebut karena dia ingin terus bersamanya di bumi. Min Jun akan mencari jalan keluar agar mereka bisa tetap bersama.
Saat akan tertidur, mereka kembali melanjutkan pembicaraan masalah yang tadi. Sekalipun merelakan, Song Yi tetap takut untuk kehilangan Min Jun. Namun, Min Jun dengan lembut menenangkan Song Yi hingga mereka pun tertidur. Sementara itu di kota, berita masih terus menampilkan tentang Min Jun. Hal itu membuat Detektif Park dan Jaksa Josuk kewalahan karena mereka harus menjawab pertanyaan dari para wartawan. Bahkan, di berita mengatakan kalau Min Jun telah menculik Song Yi. Kemudian keesokan harinya, mereka berdua kembali ke kota dan sudah banyak wartawan yang menunggu di depan apartemen mereka. Lalu, Song Yi pun mencoba menjadi pelindung untuk Min Jun, akan tetapi para wartawan tak menggubris Song Yi. Kemudian seorang polisi pun datang untuk membawa Min Jun dan itu tentu saja menjadi berita yang heboh. Sedangkan Song Yi terus saja menempel pada Min Jun sampai akhirnya ia diusir oleh polisi itu. Beruntungnya Detektif Park segera datang dan menyelamatkan Min Jun. Detektif Park dan Jaksa Josuk berusaha keras untuk menyelamatkannya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menutupi kasus dari Min Jun. Dan pada akhirnya, Song Yi dan Min Jun pun bisa pulang menggunakan teleportasi yang membuat keluarga Song Yi kaget dan bingung. Lalu setelah itu, mereka pun makan bersama dan itu adalah kali pertama Min Jun makan bersama orang seperti layaknya keluarga. Keesokan harinya, Song Yi akan pergi ke lokasi syuting dan melarang Min Jun untuk ikut karena berita tentang Min Jun masih heboh. Untuk itu, Song Yi pun meminta bantuan pada Hye Kyung agar mengantarnya. Tentu saja, Min Jun merasa sangat cemburu dan kesal melihat kedekatan mereka berdua. Terlebih lagi, Hye Kyung mengatakan jika dia tak akan pernah melepaskan Song Yi. Saat sampai di lokasi syuting, seperti biasa Song Yi berdebat dengan Semi tentang semua hal. Sementara itu, Min Jun terlihat sudah sakit karena ia harus segera kembali ke planet asalnya. Lalu saat Song Yi melihat Min Jun yang terbaring, ia pun sangat panik mengira jika Min Jun sudah mati. Kemudian saat Min Jun terbangun, ia pun langsung memeluk Song Yi dan menenangkannya. Kini, waktu Min Jun tinggal seminggu lagi sebelum pesawat yang menjemputnya datang ke bumi. Di lain tempat, Pak Mo melihat berita di surat kabar kalau ada komet yang mendekat ke bumi esok hari. Kemudian, ia pun menemui Min Jun yang saat itu salah berteleportasi. Pak Mo sangat sedih karena sebentar lagi Min Jun akan pergi dan Min Jun juga berterima kasih pada Pak Mo untuk semuanya. Lalu saat pulang ke rumah, Min Jun sudah disambut oleh Song Yi yang lalu memberikan sebuah flash disk yang berisi kenangan mereka berdua. Bahkan ada video Song Yi yang melamar Min Jun di sana. Keesokan harinya saat komet akan melewati bumi, mereka berdua berbincang di balkon sambil melihat langit. Dan saat ada banyak bintang yang jatuh, membuat semua orang pun menjadi heboh. Song Yi lalu mengajak Min Jun untuk membuat sebuah permohonan. Lalu ada satu bintang yang terlihat sangat dekat seperti pesawat alien. Tentu saja itu adalah pesawat yang akan menjemput Min Jun pulang. Perlahan-lahan sebelum menghilang, Min Jun kembali menyatakan cintanya pada Song Yi yang masih membuat permohonan. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahannya, akhirnya Min Jun pun benar-benar menghilang dan kembali ke planet asalnya meninggalkan Song Yi. Hal itu tentu saja membuat Song Yi sangat histeris menangisi kepergian dari Min Jun. Nega saranghaneun. Apuji malgo. Dorawulyeogo noryokhal goyeo. Dedaphae-ba. Setelah Min Jun pergi, Song Yi tampak depresi dan melihat bayangan Min Jun ada di mana-mana. Di sisi lain di ruang sidang, Jae Kyung dituntut dengan banyak kasus oleh Jaksa Josuk. Dan pengacaranya pun tidak membelanya karena ia sudah diperintah oleh ayah Jae Kyung. Jae Kyung pun sangat kaget kalau ayahnya tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Karena ayahnya sangat menyesal sudah salah mendidik Jae Kyung hingga ia menjadi seorang monster. Kini Song Yi tinggal di rumah Min Jun dan Hye Kyung pun datang untuk menghiburnya. Tapi Song Yi malah semakin jatuh dalam kesedihannya. Namun
Ia menjadi semangat kembali setelah mengetahui jika Min Jun menyuruh Hye Kyung agar menjaga Song Yi jika dia sudah pergi nanti. Sementara itu, Yun Jae sedang menikmati teleskop yang diberikan oleh Min Jun untuknya agar Yun Jae selalu mematuhi perkataan dari Song Yi. Song Yi berusaha terus tersenyum dan tertawa dan kemudian ia meminta sahabatnya dan juga Semi untuk menceritakan yang mereka ketahui dari Min Jun. Nah, melihat Song Yi yang seperti itu, Semi pun mencoba menghiburnya dan memberikan solusi yang membuat Song Yi pun kembali bersemangat. Di hari jadi ke-100 mereka, Min Jun datang ke restoran kenangan mereka meskipun hanya sesaat. Di sini, Song Yi menganggap jika itu adalah sebuah ilusi. Namun ternyata itu adalah kenyataan. Min Jun sesekali dapat datang untuk mengunjungi orang-orang yang dikenalnya meskipun hanya sesaat. Lalu singkatnya, 3 tahun pun sudah berlalu. Min Jun semakin sering menampakkan dirinya. Saat Song Yi sedang syuting pun, ia selalu berada di tengah-tengah penggemar yang membuat Song Yi terus mencari keberadaannya. Kemudian di suatu malam saat ada acara penghargaan untuk artis-artis ternama, Song Yi hadir dengan gaun putihnya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, waktu pun berhenti kecuali waktu dari Song Yi. Dan di antara orang-orang itu, muncullah Min Jun yang memberikan jaket pada Song Yi lalu menciumnya. Dan ketika waktu kembali berjalan, kehebohan pun mulai terjadi. Tapi sayangnya, Min Jun kembali menghilang. Dan ternyata Min Jun sudah sering berusaha kembali ke bumi, tapi tempatnya selalu tak terduga dan waktunya hanya sebentar. Tapi semakin sering ia melakukan hal itu, Min Jun akhirnya bisa semakin lama berada di bumi sebelum harus kembali lagi ke planetnya. Ia sering datang dan pergi secara tiba-tiba untuk menemui Song Yi yang kini sudah mulai terbiasa dengan keadaan seperti itu. Lalu film pun tamat. 돌아오게 왔어요. 머물 수 있었던 시간은 토끼가 있었답니다.